Fakta soal keberadaan sejumlah puntung rokok di TKP pembunuhan Subang rupanya menjadi satu dari petunjuk untuk mengungkap sosok dalang pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021 lalu. Ahli forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti mengungkap bahwa dari puntung rokok itu berhasil dikantongi jejak pelaku pembunuhan ini. Diketahui ada dua saksi kunci yang sempat ditanya penyidik soal rokok. Satu diantaranya yakni Muhammad Ramdanu alias Danu. Dikutip dari Tribun Jabar.id, pelaku rajapati kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bisa diketahui dari cara merokok. Hal ini lantaran kepolisian telah mengantongi rekaman merokok yang menjadi petunjuk kuat sosok pelaku pembunuhan. Rokok disebut Dr. Hastri jadi salah satu jalan pembuka polisi mengurai kasus Subang. Seperti diketahui, puntung rokok memang banyak ditemui di tempat kejadian perkara kasus Subang di Dusun Ciseti. Dr. Hastri sendiri telah memberikan bocoran bahwa pengungkapan tersangka bisa dilihat dari cara merokoknya. Pada identifikasi puntung rokok bisa diketahui bagaimana profil orangnya. Selain itu, kepolisian juga telah mendeteksi dari cara memegang rokok tersebut. Muhammad Ramdanu atau Danu, salah satu saksi kunci kasus Subang, ternyata pernah mengungkap soal merokok. Di awal-awal kasus Subang, polisi memang menemukan beberapa fakta seperti penemuan puntung rokok dan tapak tangan di tempat kejadian perkara. Belakangan terungkap bahwa puntung rokok itu milik Danu, keponakan korban Tuti Suhartini. Danu akhirnya membuka penyebab mengapa DNA dan sidik jarinya ada di puntung rokok yang ditemukan di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Danu mengaku memang pernah merokok di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat itu Danu merokok bersama polisi yang berada di lokasi. Kemudian Danu diminta tolong oleh polisi membuka pintu depan rumah Tuti dan Yosef. Menurut Danu, ketika itu polisi kesulitan membuka pintu dari arah luar. Lalu Danu membuang puntung rokok tersebut di samping rumah Tuti. Ketika itu menurutnya semua polisi menggunakan sarung tangan sedangkan Danu tidak. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!